Hai Peanut Gangs, pandemi COVID-19 saat ini masih menjadi hal yang sangat mengerikan bagi masyarakat di seluruh dunia. Meski virus masih mengintai di sekitar kita, pemerintah Indonesia terus melakukan perbaikan di sana-sini. Salah satunya dengan adanya program vaksinasi. Vaksinasi dinilai menjadi salah satu solusi yang dapat mempercepat penanganan virus COVID-19. Namun beberapa waktu yang lalu, seorang guru asal Sukabumi, Jawa Barat dikabarkan mengalami lumpuh dan penglihatan kabur setelah melakukan vaksinasi tahap 2. Lalu amankah melakukan vaksinasi COVID-19? Dan seperti apa faktanya? Susan Antela, guru seni budaya SMA Negeri 1 Cisolok berusia 31 tahun itu, mengaku mengalami kelumpuhan beberapa menit setelah menerima vaksin tahap kedua. Pada penyuntikan tahap kedua itu sempat terjadi pendarahan pada bekas jarum suntik. 10 menit kemudian, Susan mengalami pusing lalu badannya mulai bergetar. Petugas puskesmas Cisolok memintanya untuk duduk dan beristirahat sebentar. Namun, tangan dan kaki Susan kaku serta mata berkunang-kunang. Susan pun dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Setelah melakukan perawatan, ia dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung. Kejadian ini pun membuat masyarakat berasumsi bahwa Bu Susan sakit karena vaksin virus corona tahap 2. Namun setelah dilakukan perawatan, Susan dinyatakan menderita Guillain-Barré Syndrome atau GBS. Kondisi GBS yang dialaminya ini tidak terkait dengan vaksin COVID-19. Hindra Irawan Satari, Ketua Komisi KIPI mengatakan tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan keterkaitan antara penyakit GBS dengan imunisasi yang diberikan. 2 minggu sebelum vaksin, Susan memang sudah terinfeksi GBS tanpa gejala. Insiden ini dinilai tak bisa dihindari dalam vaksinasi meski screening diperketat. GBS sendiri adalah kelainan langka di mana sistem kekebalan tubuh merusak sel saraf yang menyebabkan kelemahan otot dan bisa juga kelumpuhan. GBS juga termasuk penyakit langka yang hanya terjadi 1 atau 2 kasus per 100.000 di dunia tiap tahun. Sebelumnya pada tahun 70-an, vaksinasi di Amerika juga dikaitkan dengan peningkatan resiko sindrom Guillain-Barré, tapi penelitian menemukan kecil kemungkinan bisa terkena kondisi ini setelah vaksin. Kini, keadaan guru Susan pun sudah berangsur-angsur membaik setelah menjalani pengobatan. Kejadian lain yang disebut-sebut sebagai efek samping dari vaksinasi terjadi pada Sarmili. Satpam SMP Negeri 11 Tangsel, Maret lalu dikabarkan meninggal setelah melakukan vaksin. Sarmili dalam keadaan sehat saat melakukan vaksin, namun 3 hari kemudian ia meninggal dunia. Pihak RSU Kota Tangsel menyebut, Sarmili memiliki penyakit bawaan dan saat itu terinfeksi COVID-19. Pihak rumah sakit juga menyebut, Sarmili meninggal dunia bukan karena vaksinasi. Selanjutnya, 2 lansia di Banyumas, Jawa Tengah, yang dikabarkan meninggal dunia beberapa jam setelah menjalani vaksin COVID-19 pada Maret lalu. Menurut Bupati Banyumas Ahmad Hussein, lansia tersebut sudah lolos screening sehingga dinilai layak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Bahkan setelah menjalani observasi 30 menit pasca vaksin pun tidak ada keluhan. Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, Hindra Irawan Satari menyebut 2 lansia tersebut meninggal bukan karena vaksinasi COVID-19, tapi karena serangan jantung. Banyaknya beredar kabar miring terkait vaksin COVID-19 membuat beberapa masyarakat takut untuk melakukan vaksinasi. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, vaksin sendiri memiliki banyak manfaat yang tentunya hal itulah yang paling dibutuhkan untuk keadaan dunia saat ini. Vaksin sendiri adalah zat yang dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tersebut. Nah, kalau kita melihat kasus terkait vaksin yang sebelumnya kita bahas, kasus kematian atau munculnya penyakit lain bisa dipastikan tidak ditimbulkan oleh vaksin. Nah itu guys, informasi mengenai kabar terkait vaksin. Kalau di antara kalian dalam waktu dekat akan melakukan vaksinasi, ingat ya guys, untuk jujur tentang kondisi kesehatan kalian selama tahap screening. Hal itu membantu tim medis untuk menindaklanjuti proses vaksinasi yang tepat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan and have a nice day!